delivery. Mantul. Ini mukanya nih, ini guys, ini muka-muka. Oke, teman-teman, dari kesempatan sore hari ini saya didampingi oleh Kasih Satu ya, Akademi Tarkim Cuman Kita, dan kemudian dari Kali ada Pemirsa. Jadi kami di sini ingin menyampaikan perkembangan berkaitan dengan dulu pernah kita melakukan penangkapan terhadap tersangka MM dan JJ. Kemudian sudah dijelaskan juga bahwa NN dan JJ yang menggunakan alat KTP satu yang mendapatkan dari tersangka HG. Kemudian juga dijelaskan lagi bahwa untuk HG ini ya, HG ini mendapatkan sabu atau bersabu ada di pinggir jalan di Jalan Cikurang Utara. Jadi benar, memang dulu pernah ada kita lakukan BPO nama K. K itu ternyata di belakang K ini. Jadi K inilah yang BPO-nya, memang dulu ini yang meletakkan nama itu jenis sabu berapa gram? 2 gram. Meletakkan dia dimasukkan ke buku bungkus rokok, ya. Kemudian dia bawa ke ada suatu warung ya, atau toko kecil lah di pinggir jalan yang sudah tutup, ya, sudah tutup. Kemudian di sana ada tiang listrik ya, misalnya ada tiang listrik yang diletakkan di dekatnya tiang listrik. Kenapa diletakkan di situ? Untuk memudahkan tersangka HD ini mengambil, ya, memudahkan untuk mengambil titik tanda, titik tanda. Kemudian dengan berjalannya waktu ya, dengan waktu kemudian tersangka K ini yang kita cari. Kita cari dari timnya Pak Tarkim ini CS ya, untuk mencari. Sebenarnya di mana sih si K ini ya? Lama enggak, kita jadi enggak ketemu. Kemudian kita bisa mendapat informasi bahwa tersangka K ini sudah keluar dari Cibinong. Polres Cibinong, ya. Kemudian dia ada di Semarang, ya. Dan di Semarang itu dia dijemput, ya. Dijemput oleh temannya dari Penggalek, ya. Penggalek. Sampai di Semarang kembali lagi ke Penggalek. Informasinya katanya ada suatu kegiatan. Tapi dalam kegiatan di Penggalek tidak dibantu polres. Jadi dalam kesempatan ini juga kita menyampaikan terima kasih kepada Polres Trenggalek dan Jawa Timur yang membackup, yang membantu daripada penyidik dan juga yang berjaya. Semoga bisa mendapatkan suatu rumah, ya. Rumah kos-kosan di sana, dan juga ada rumah tempat tinggal, ya. Yang semuanya ini ada 3 TKP, ya. Dan mandiri juga sampai Pak Kalbin, ya. Tapi ini bahwa ada TKP 1 dan yang
di perkara di jalan yang besar itu di satu kos-kosan itu ada tersangka dan juga ada tersangka jar ya, dan tersangka dia saat di kita ditemukan ini ya. Ini di kamar itu ya, setelah kita lakukan penelitian di kamar ditemukan ada rumah-rumah lapangan satu, kemudian ada korek api, juga ada pipet yang sudah dipotong-potong, dan juga ada handset, dan juga ada tempat ini. Anak bisa benar-benar kita bisa ambil. Ya, kemudian setelah itu dikembangkan, ternyata di depannya ya, di kos-kosan itu kita menganggap tersangka Gom dan Nang itu Gomnat jadi ini ya Gomnat Gomnat dan Gom dia di dalam kamarnya juga ditemukan barang bukti nih. Apa ini? Ini ya, barang bukti berapa ini? Ini saya ditaruh 28 gram juga ke tempatnya setelah menggeledah di kos-kos.